Pemirsa, Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno pernah diasingkan ke daerah Muntok Bangka. Nah, di Pulau Bangka ini Deta, Soekarno sangat menggemari kue khas yang bernamanya kue pelite. Betul sekali, tapi sayangnya ya Wilson dan juga pemirsa, informasi ini menutup jumpa kita juga dalam iNews siang hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba, wakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Ada yang tahu kue apa ini? Panganan unik dengan wadah daun pandan ini bernama kue pelite. Memiliki cita rasa lemak manis yang begitu gurih dan menggugah selera, kue ini menjadi kue favorit Presiden Soekarno saat diasingkan di Muntok Bangka. Meski terlihat gampang, pembuatan kue berbahan santan dan tepung beras ini perlu keahlian khusus. Sebab jika adonan tidak sesuai takaran, pembuatan kue pelite bisa gagal. Cara pembuatannya, pertama siapkan wadah daun pandan yang dibentuk seperti perahu sampan. Lalu taburkan gula pasir secukupnya. Setelah itu masukkan ke dalam pengukus dan tuang adonan kue. Jika sudah, tutup dan tunggu sekitar 15-20 menit. Kue pelite pun siap disantap. Barusan saya menikmati kue pelite khas Muntok. Rasanya gurih, manis, terus rasa santannya kuat banget. Jadi enak sih. Kue ini rasanya enak banget. Dan dulu Soekarno juga, presiden pertama kita, suka banget sama kue ini. Sampai setiap hari dia memakan kue ini. Dan baru pertama kalinya saya makan kue ini. Dan ternyata enak banget. Demi menjaga tradisi makanan khas Muntok, salah satu warga hingga kini masih membuat dan menjual kue pelite di lapaknya. Ternyata Bung Karno menyukai keharuman kue pelite ini karena dia tempatnya terbuat dari daun pandan, wadahnya. Nah, wangi daun pandan ini menyebabkan Bung Karno sangat menyukai kue pelite ini. Untuk satu porsi kue pelite dihargai Rp2.000 saja. Selain mencicipi manis dan gurihnya kue pelite, Anda juga bisa merasakan suasana tempat pengasingan Soekarno di Muntok Bangka. Bagaimana? Anda penasaran mencicipi kue pelite di Muntok Bangka? Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.